97.7 FM Gema Merdeka. Hai, Fans Gema Merdeka. Jadi kami punya program acara baru ya kan. Aduh, ini senang banget akhir tahun mau 2024 ya kan. Jadi kami itu punya program yang namanya Kupas Kunjungan Pendengar Setia. Berhubung sekarang mau tahun baru, akhir tahun 2023, mari kita akan mengunjungi salah satu fans Gombra yang benar-benar setia dengerin Radio 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kira-kira hari ini kita bakal kunjungin siapa ya fans setia dari banyaknya fans Gema Merdeka? Kira-kira siapa yang beruntung yang akan kami kunjungi di program Kupas Kunjungan Pendengar Setia? Jangan kemana-mana. Mereka jadi Tiara bersama dengan tim Radio Goma mereka sudah sampai nih. Kita sudah ada di Bukit Jimbaran ya kan. Fansa pasti tahu nih kita mau ketemu sama siapa ya kan. Karena memang ini salah satu fansa yang benar-benar loyal banget ya kan. Dari pagi sampai malam itu dengerin Radio Goma mereka, bahkan aktif juga di social media kami. Tebak. Pasti dong kita sudah sampai di rumahnya Putu Wirama Hasandi. Halo. Yastu. Om Sasjastu, fansa Goma mereka. Tiang Putu Wira, penggemar setia Gema mereka. Keren banget. Gimana kabarnya nih, Bli Putu? Setengkara baik. Ini mohon maaf kita grebek siang hari ini. Kaget nggak ada tim Gema Merdeka kesini? Iya kaget sekali. Tapi happy ya. Iya seneng bisa dikunjungi. Ini lagi dengerin Gema Merdeka. Iya tiap hari. Mamanya juga kaget. Terus sudah sejak kapan nih dengerin Gema Merdeka? Emang udah dari dulu emang udah ngefans sama Gema Merdeka atau gimana? Iya udah dari dulu, dari kecil. Ini ya, dari kecil. Zaman ibu bapak dulu ya? Iya dari balita sampai sekarang 32 tahun. Keren. Terus paling suka siapa penyiarnya? Bli Jaya Kumara, Mbak Yulia, Kak Tiara, dan terus semuanya. Oke, karena sudah 32 tahun lebih sudah menjadi fans di Gema Merdeka, kita challenge Putu Wira siang hari ini ya kan. Hafal dong jinglenya Gema Merdeka dari 97 deh. Aku mancing. 97.7 FM. Gema Merdeka ngetrend, Gema Merdeka ngetop dan trendy. Fans Gema Merdeka ini seru banget ngobrol-ngobrol sama Putu Wira karena memang tumben nih bisa ketemu langsung ya kan. Jadi biasanya kita dengerin via sosmed gitu kan, Kak Tiara request ini dong gitu. Sekarang ketemu sama orangnya ya kan. Dan kalau biasanya kirim salam via sosmed, WA, FB, fanspage, sekarang suruh kirim salamnya langsung di YouTube-nya Gema Merdeka Bali. Cakep. Ya kirim salam buat fans Gema Merdeka semuanya, dan juga buat teman-teman saya di Yayasan Bunga Bali beserta teman-teman ketua dan pengurus dan semua pendengar semuanya. Tetap semangat. Dan juga buat Bapak Nyoman Dane, Bunda Natalia dan semuanya para penggiat sosial di yayasan saya. Oke, terima kasih. Okay.
Pansegung Merdeka. Jadi itulah dia tadi keseruan kita kupas kunjungan penggemar setia, ya kan. Ini kunjungan pertama kita ke Bukit Cimbaran. Nanti kita kunjungan berikutnya kemana ya? Pokoknya nantiin aja Pansegung Merdeka, selalu dengarkan Radio Goma Merdeka, ya kan. Nanti kita pasti bakal samperin sambil jalan-jalan ke rumahnya Pansia. Jadi dinantikan saja untuk episode kupas berikutnya. Bye-bye.